अगवा लोग तो रोज पीते हैं तो रोज पीते वो आ सर में पेट में और ये ना वहां तक भी पाओ Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa anak-anak remaja yang melaksanakan tadarusan di Musola Al-Mutakin Kelurahan Panyabungan 2, yang berharap adanya Al-Quran baru untuk digunakan ketika tadarusan beberapa hari yang lalu, sudah ditanggapi oleh pemerintah daerah melalui bagian Kesra, yang disalurkan oleh sejumlah wartawan kepada pengurus Musola Al-Mutakin. Selain itu, pengurus Musola Al-Mutakin juga mengharapkan adanya bantuan dana untuk renovasi musola, mengingat di musola ini juga dilaksanakan sholat tarawih. Di samping itu musola ini juga sudah tua dan butuh renovasi maupun perbaikan, ucap Mariadi, selaku pengurus musola tersebut. Penyerahan bantuan Al-Quran ini langsung diserahkan lurah setempat, dengan disaksikan oleh wartawan, kepada pengurus Musola Al-Mutakin Panyabungan 2, pada hari Jumat kemarin. Yang diserahkan oleh Pemkab Marina melalui Kesra Al-Quran sebanyak 15 buah Al-Quran. Kami pertama-tama merasa bersyukur atas bantuan Al-Quran yang untuk kelurahan kita, Kelurahan Panyabungan 2 yang terletak di lingkungan 6. Ini mudah-mudahan termanfaatkan tadarusan setelah selesai tarawih nanti, insyaallah sudah kita pakai ini. Selanjutnya kami butuh perhatian dari Pemkab Marina untuk pembangunan atau fasilitas untuk masjid musala kita ini. Beberapa Al-Quran yang ada di musola ini terlihat sudah tua karena dimakan usia. Pengurus musola pun tak lupa mengucapkan terima kasih dengan adanya bantuan Al-Quran ini, dan hal ini dapat menambah semangat anak-anak dalam membaca kitab suci dan menghatamkannya selama bulan Ramadan ini, ucapnya. Dengan penuh semangatnya, pengurus Musola Al-Mutakin langsung menyusun satu persatu Al-Quran yang baru diterima itu ke dalam rak tempat penyimpanan, yang terbuat dari kayu, untuk digunakan nanti saat melaksanakan tadarus. Saya sebagai pengurus Musola Al-Mutakin mengucapkan ribuan terima kasih kepada media wartawan menyalurkan atau memberi kitab suci Al-Quran kepada kami. Semoga kami bisa memanfaatkan atau membacanya atau mengamalkannya. Terima kasih. Untuk sholat tarawih, musola kita ini masih digunakan? Masih, insya Allah. Tadarusan juga. Tadarusan juga. Ini menurut kabar-kabarnya musola kita ini sudah lama nih, Pak. Iya, sudah lama ini. Sudah kira-kira duluan ini daripada Masjid Yunus. 50 tahun lebih lah. Apa harapan kita nih, Pak? Kami memang membutuhkan dana untuk renovasi lah. Itulah kira-kira. Untuk renovasi pembangunan atau iya, biar di perawatan, Pak, ya. Iya. Pak Lurah Bang Ajis dari Kelurahan Panyabungan 2, alhamdulillah hari ini disambut baik dengan bantuan kita Al-Qur'annya. Itu Al-Qur'annya dari mana?
Ini Al-Qurannya dari pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal melalui Kesra. Itu yang ada sampaikan wartawan ya. Itu. Jadi sebelumnya ini pun kita mendorong untuk bantuan ini karena anak-anak kita di sini ada yang mengeluh soalnya Al-Qur'an mereka ini sudah, ada yang sudah pada tua gitu kan, yang pada tua ya. Jadi kita mendorong untuk pemerintah Kabupaten Natal sekedar untuk sementara bantuan Al-Qur'an itu, Pak. Nah, untuk musholanya sendiri? Dari untuk musholanya sendiri kedepannya akan kita terus mendorong kembali untuk agar bantuan ini tetap didapatkan oleh BKM Masjid di sini. Tak lupa, selaku pengurus musola Al-Mutakin, Mariadi juga mengharapkan adanya uluran tangan maupun bantuan berupa dana, agar musola yang sudah berusia puluhan tahun ini dapat direnovasi, sehingga mampu menampung jamaah lebih banyak lagi. Thank you.